Halo teman-teman, yuk kita enak yang hell. Akhirnya Purgatorium Milodas gue guna juga ya. Di sini gue pakai Food Attack artefak single target. Yang penting di sini kita bisa finishing pakai demon ya. Purgatorium Milodas. Oke, di sini poinnya gede kalau kalian turunin ulti ya dapat 50 poin, dan kalau bisa ngeheal pakai latte biru juga dapat poin 20 per debuff ya. Oke, kita buang kartu-kartu sampah dulu seperti ini. Putar. Nah, kita udah pakai satu skill ya. Ini skill area yang kalian buang ya. Jangan skill single targetnya, itu yang OP itu. Oke. Belum bisa turunin ulti ya. Diana perlu 3 ulti dulu baru bisa turunin ulti. Oke, mantep lah. Ini ada 2 kartu LAT buat turunin ulti ya. Jadi gocap-gocap udah 100 poin kita kantongin. Oke, jadi ini kita geser aja ya, sekalian nambah ulti juga. Oke, LAT 2 kali single target. Kita perlu turunin ulti dulu ya, baru next turn nge-heal. Soalnya nanti next turn si enak ini udah nge-heal lagi ya. Oke, udah 2 kali turunin ya, gocap-gocap. Nah, pas dia nanti nge-debuff lagi, ini bisa gua heal ya, tapi sakit juga ya. Gue punya Diana udah turun setengah darah. Padahal dia punya asosiasi tuh Tarmiret loh. Kita gabungin. Habis itu turunin ulti dan sekalian kita nge-recovery ya. Jadi dapat poin nih 20-20 ya. Turunin ulti, jebret, gocap ya, dapat ya. Oke. Nah, bagus banget. Ini yang gue tunggu-tunggu ya dari tadi ya. Cesetnya Rojo ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi buktikan ke-OP-an lu Purgatorium Milodas ya. Kita lihat damage-nya berapa juta. Udah ditambahin buff nih. Jangan ngomongin lah ya. Dan juga udah true magic tentunya ya. Tentunya udah true magic nih. Oke, saatnya destroy. Cepet dah. Sedikit kuciwa gue ya. Kok 350 doang? Perasaan dikit ya. Aduh. Kecewa. Aduh. Tunggu. Santai. Cerot. Aduh, kenapa damage-nya nih sedikit kali ya. Oke, kita garuk lagi. Bisa turunin ulti. Gak apa-apa lah ya. Ada bagusnya juga ya. Gak mati ya. Bisa turunin ulti lagi nih. Dapet poin lagi. Cepret. Masa kalah damage-nya sama Diana ya. Yang notabene gear-nya itu HP plus defense ya. Aduh, bagus. Kayaknya lebih oke ya. Pakai Traitor Milodas. Ada bonus skill lagi ya. Gak apa-apa. Ini pakai satu skill True Magic ya. Pakai satu skill True Magic, Diana ngeheal dulu biar dapat poinnya gede. True Magic, trot. Nah, kalian bisa lihat tuh ada tulisan True Magic ya, True Magic tuh. Damage-nya berapa? 1 juta. Aduh. Tadi ngelihat damage-nya 300.000 lemes ya. Aduh, loyo banget. Udahlah kayaknya Purgatorium Milodas kita langsung pakai buat PvP aja ya. Kalau PvE kayaknya rada-rada kurang ya. Kurang nendang. Poin. Oke, tembus juga ya 9.000. Kita lihat skor HP 1.100, minusnya 193 ya. Misinya tentu aja sapu bersih. Oke teman-teman, moga-moga kalian semua bisa lancar dan sapu bersih semua misinya. Sampai ketemu lagi. See you guys. Dadah.